Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Salam kreatif untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan rezeki lancar, badan sehat, waras berkah, sugih beras ya, Lur. Oke, Lur, tidak bosan-bosannya selalu ngevlog untuk kiriman ya, Lur ya. Untuk kiriman ini orderan dari Mas Samsul Ayis, Jalan Karyawan 4 nomor 105. Gang Haji Caing RT1 RW1 Karang Timur Kecamatan Karang Tengah Tangerang, oh Kota Tangerang Provinsi Banten, Karang Tengah. Nah, Banten Lur, ini untuk mobil Grand Max minibus ya Lur ya. Nah, ini kabel setnya saya bawain, ini 5 meter standarnya Lur. 5 meter itu nanti biasanya turah, kok turah bosone Indonesia apa Lur, sisa sekitar 30 cm ya Lur. Jadi aman untuk apa jenenge Lur, untuk space-nya Lur. Ini baru cek sound Lur, ini cek sound seperti biasanya. Untuk yang baru mampir silakan pencet abang-abangnya yang tulisannya subscribe Lur, jangan lupa bunyikan loncengnya juga. Dan untuk yang mau order nanti untuk link Shopee, Tokopedia dan Bukalapaknya kita cantumkan di deskripsi ya Lur ya. Namun mohon bersabar karena untuk antriannya alhamdulillah masih menumpuk Lur. Ini dengarkan pakai headset untuk mendengarkan detail bassnya ya Lur. Oh ya, ini untuk mic-nya seperti biasa. Mungkin dulu-dulu nggak kedengeran, nah ini saya dekatkan dulu karena jauh itu Lur ya. Di situ saya nyobanya kabelnya pakai ini Lur. Seperti biasa. Kita coba dulu. Oh iya Lur, ini yang punya itu request pakai apa namanya, pakai siku, tapi ini belum saya pasang ya Lur. Nanti sebelum saya kirim saya pasang siku sudutnya dulu, karena request dari pembeli pakai siku sudut biar aman kalau ditaruh di lantai katanya Lur. Thank you.
Oke Lur, cukup sekian video cek sound kali ini Lur, ini untuk memastikan barang sebelum dikirim benar-benar oke ya Lur ya. Oh iya, untuk kabel setnya ini sudah saya kasih namanya keterangan Lur, jadi nanti tidak bingung sambungnya kemana saja ya Lur ya. Ini Lur, kelihatan Lur, cek Lur ngeblur kameranya Lur. Di setiap pucuk kabelnya. Oke Lur, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreatif.